Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Alhamdulillah hari ini Arvin kembali share ke teman-teman semua. Kita akan membuat pupuk fase generatif ya, yaitu perangsang bunga, sahabat ya. Nah, sahabat tani, untuk membuat pupuk perangsang bunganya ini, kita akan menggunakan dua bahan saja, yaitu sagu aren atau batang aren bagian tengahnya dan juga air kelapa. Ini juga bisa disebut sebagai ZPT giberelin, sahabat ya. Oke, sahabat tani, sebelum ke pembuatannya, admin akan share dulu ke teman-teman semua untuk nutrisi dari sagu aren, sahabat ya. Nah, sahabat tani, di dalam sagu aren ini terdapat abu yaitu 0,8 gram, air 11,9 gram, besi yaitu 2,2 mg, energi 355 kalori, fosfor 167 mg, kalium atau potasium 200 mg, kalsium 91 mg, karbohidrat 85,6 gram, lemak 1,1 gram, natrium 2 mg, niasin 0,5 mg, protein 0,6 gram, vitamin B2 0,10 mg, seng 0,3 mg, dan serat 0,3 gram, vitamin B1 0,04 mg. Nah, sahabat tani, ini kandungan dari sagu aren. Oke, sahabat tani, untuk proses pembuatannya, ini kita akan gunakan air kelapa ya. Air kelapanya 10 liter, dan ini bisa diganti dengan air wijen beras kalau tidak ada air kelapa. Oke, sahabat tani, untuk yang pertama kita masukkan dulu air kelapanya, sahabat ya. Untuk selanjutnya, kita tinggal masukkan ini batang aren bagian tengahnya. Ini sudah diketahui ya, ini perangsang bunga. Ini bagus sekali untuk merangsang bunga segala tanaman ya, semua tanaman, baik tanaman sayuran ataupun tanaman keras, sahabat ya. Selanjutnya kita tinggal masukkan biang ya. Biang ini bisa juga beli ya, kalau nggak punya biang jakaba, di online banyak. Ini bisa kita masukkan ke bagian permukaannya, diremas-remas aja atau ditaburkan kalau yang kering, sahabat ya. Selanjutnya kita tinggal tutup menggunakan kain ataupun menggunakan karung seperti ini agar tidak banyak nyamuk ya di dalamnya, karena biasanya nyamuk masuk, dan usahakan penutupnya ini berongga supaya udara tetap masuk, sahabat ya. Oke, sahabat tani, fermentasi 15 hari kalau perbanyakan ya, kalau dari awal 1 bulan. Nah, sahabat tani, untuk dosisnya kita gunakan 100 ml aja per tangki kalau untuk dispray, sahabat ya. Dan kalau untuk dikocor gunakan 200 ml per 10 liter air. Oke, sahabat tani, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.